Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu setelah Mahkamah Konstitusi MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan PHPL atau sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Hal ini berarti Megawati dan Prabowo bertemu setelah 22 April tahun 2024 mendatang. Dasko mengaku belum mengetahui secara pasti waktu bertemunya, hanya saja, kata dia, komunikasi terus berjalan dan bahkan intensif pasca putusan MK atas sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Asto Kristianto juga memastikan bahwa pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto akan berlangsung setelah putusan MK atas sengketa hasil Pilpres tahun 2024 dan putusan PTUN atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh KPU dalam proses pencapresan. Menurut Hasto, pertemuan tersebut bakal terjadi karena Prabowo dan Megawati tak memiliki masalah secara pribadi. Hasto mengatakan, prioritas Megawati dan PDIP saat ini adalah mengawal agar Hakim MK dan PTUN memutuskan perkara secara adil. Apalagi, kata Hasto, banyak amicus curia atau pendapat dari pihak yang terlibat dalam perkara sengketa hasil Pilpres tahun 2024 ke MK.